cepat, cepatlah. Jangan dia munculkan diri. Tolong, please lah, ya Allah. Assalamualaikum guys, welcome back to Arif Gaming. So hari ini kita nak main Obi, bowling Obi korang rasanya. Ha, okay, kita terperangkap dalam tempat main bowling ni korang, ya Allah. Manager ni tiba-tiba tutup semua pintu dan abang ni kata kita terpaksa cari jalan keluar. Tengoklah, dia terpaksa lap manager tu pecahkan gelas kat situ kan dari tadi guys. Ya Allah guys. Sebelum tu Upin nak bagi tahu kawan-kawan kita yang bermain bersama Upin pada malam ini adalah Maisara Rafiq Malaysia, ada Akil Pro apa ni? Akil Pro. Lepas tu Kayum ada, Lightning pun ada. Ada Adam X Gaming. Okay, let's go korang. Apa kita nak buat ni? Kita nak main bowling ke? 1, 2, 3. Wow, ya Allah. Ya Allah. Apa? Ya Allah. Terkejut Upin. Ingatkan Upin jadi bola guys. Okay korang, akhirnya Upin berjaya. Rupanya kena ikut bowling ball tu je. Ya Allah, easy lah. Easy lah, ya Allah. Upin hampir tenggelam guys, tenggelam dalam apa ni, bowling punya pin ni. Ha, okey lah, let's go. Kita dah berada di stage yang keberapa guys? Okey, kedua. Alhamdulillah, berjaya juga. Tapi ada lava. Tiba-tiba ada lava ni. Apalah game ni, tiba-tiba ada lava. Adakah Upin terbakar? Weh, Upin pergi bakar diri dia pula. Apalah Upin ni. Aduh, kenapalah Upin noob sangat malam ni guys. Apa yang berlaku kat Upin guys? Harap-harap janganlah noob sangat kan. Ya Allah, terbakar lagi. Astaghfirullahalazim. Please lah Upin, baru stage kedua ni Upin. Kawan-kawan kita dah jauh sangat, Upin terbakar lagi. Korang tolonglah Upin, macam mana guys? Macam mana? Please. Okey, Upin akan berusaha. Upin akan berusaha. Adakah Upin akan terbakar? Tidak, tidak akan terbakar lagi. Okey, lompat kat sini. Easy kan game ni? Easy lah cewa. Upin saja je sebenarnya nak tunggu kawan-kawan. Ya Allah, lagi terjatuh. Upin tak tolak dia guys. Upin betul-betul tak tolak dia. Kayum terbakar lah guys. Okey, let's go. Kita teruskan perjalanan kita. Amboi, Akil Pro tengah tunggu kita kat situ. Siapa terbakar tu? Ya Allah, lama sangat dia terbakar. Okey, Akil Pro, kita nak buat apa ni? Kena lompat ke bawah. Okey, lompat ke bawah lah. Okey, Akil Pro nampak yang betul-betul macam pro je. Untuk game ni guys. Ya Allah. Bakar pula Upin guys. Guys, siapa yang boleh ajar Upin supaya tak jadi noob ni guys? Tolonglah ajar Upin ni. Okey, kita nak balik kat kampung durian runtuh ni. Kita pergi main bowling tau. Tapi tiba-tiba manager tu tutup pula. Ya Allah, dan kita terpaksa cari jalan sendiri. Ya Allah, apa benda tu? Maksudnya kita kena cepat lah guys. Kita kena cepat. Hampir-hampir lagi, tapi kita berjaya. Okey, so platform ni katanya dah berkarat guys. So kita kena cepat sebab dia boleh jatuh. Kalau jatuh, habislah kita. Tapi Upin tak akan jatuh guys. Ya Allah, apa air warna hijau ni? Adakah acid guys? Adakah ini acid? Rasanya ya Allah, Upin kena. Rasanya Upin kena. Tak. Alhamdulillah, Upin tak kena korang. Ya Allah. Ya Allah. Apa benda tu? Menakutkan lah. Menakutkan. Kita tak boleh lalu kot. Tapi Upin tak matilah. Upin, ya Allah, Upin kebal lah guys. Untuk game ni Upin kebal lah. Apa ni? Time your jump carefully. Okay, so just lompat-lompat je guys. Wow, bahayanya ya Allah. Bahayanya kurang. Tapi Upin terselamat je guys. Nampaknya game ni betul-betul buat Upin, ya Allah. Terbakar, baru nak cakap besar sikit dah terbakar guys. Nampaknya game ni seakan-akan memberikan Upin peluang untuk menang guys. Menang untuk jadi orang yang pertama lah. Maksud Upin untuk jadi orang yang pertama. Ya Allah, kenapa pula tu? Untuk jadi orang yang pertama yang menang. Okay, hi guys, hi anyone, please. Go Upin, yes. Upin akan cuba sehabis baik korang. Upin akan cuba sehabis baik untuk Upin berjaya. Amboi, Lightning, okay. Lightning dah tunggu kita guys. Ya Allah, sikit lagi. Cepat sikit. Berjaya akhirnya. So
Nah, terjatuh lagi, ya Allah. Kalau dah terjatuh tak boleh naik atas, ya bolehlah. Ha, bolehlah korang. Okey, Lightning sekarang ni dia tengah tunggu bola tu. Upin pun tengah tunggu bola tu tadi juga tau. Supaya kita tak terkena bola tu. Upin je yang berjaya ke ni? Upin orang yang pertama sekarang ni ke di stage yang ke-11. Makin pro lah Upin kan, guys. Betul tak Upin makin pro ke, guys? Kalau Upin makin pro, ya Allah, cakap besar lagi. Kalau Upin makin pro, korang komen di ruang komen, guys. Upin pro lah. Macam tu baru Upin semangat nak main Obi kan, guys. Upin nak jadi YouTuber yang paling pro main Obi, boleh tak? Aduh, Upin, ya Allah, jatuh lagi. Nak jadi paling pro macam mana ni kan? Tak apalah, Upin akan cuba lagi lah. Okey, jom. Siapa ni? Akil Pro. Awak lompat dulu. Akil Pro tak lereti lah lompat jauh. Dia lompat dekat je. Come on lah, Akil Pro. Okey, Upin tak reti lah nak lompat ni. So, kita kena pergi mana? Okey, dah berjaya. Yang kedua, guys. Yes, berjaya juga. Dan yang ketiga. Hampir-hampir Upin mati, guys. Okey. So, buka. Berjaya pun. Ya Allah, apa ni? This is the abandoned bowling alley. Watch out for the giant. Apa ni? Giant wall. Okay. So, sekarang ni apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Ya Allah. Tolonglah. Matilah Upin. Mati, guys. Okay. Sabar korang. Jangan lompat dulu. Okey, jangan lompat dulu. Dia hilang baru kita lompat. 1, 2, 3. Okey, cepat korang. Cepat, kita lompat ke tepi ni dulu. Bahayanya. Dia datang. Kita tiga berjaya lah. Lompat lagi. Ujung sini. Cepat, sebelum dia munculkan diri. Oh, no. Please lah. Upin, slow lah Upin. Apa ni Upin? Ini geram betul lah. Kita tiga-tiga mati dah tadi. Okey. Cepat. Kena lompat. Supaya laju sikit. Iya ke? Kena lompat ke? Berjaya korang. Okey. Jom. Terus. Terus korang. Cepat. Cepatlah. Jangan dia munculkan diri. Tolong. Please lah. Ya Allah. Upin berjaya korang. Let's go. Please. Janganlah. Upin tak nak mati. Yes. Berjaya akhirnya. Adakah Upin seorang je yang berjaya, guys? Mana kawan-kawan Upin? Ya, Upin berjaya seorang je lah. Akil Pro dengan Hana pun berjaya juga. Kenapa tak boleh buka ni? Dah buka pun. Ya Allah, kita di alam semesta ke apa ni? Apa ni bang? Kita kat Giant Storage, guys. Okay, so kita kena lompat. Ya Allah, tak bolehlah, jauh sangat lah. So, macam mana kita nak buat ni? Jauh sangat. Kan, kita nak pergi ke crane machine. So, kita kena, naik atas ni kan easy. Ya Allah, Upin nak pergi lompat tu. Kenapa, Upin? Pesan nak tunjuk pro sangat. Okey, guys. Sikit lagi, guys. Upin terkena lah. Tapi game ni dia tak sensitif sangat. Kan? Dia tak sensitif sangat lah. Okey, hai bang. Subscribe to Guava Juice. Okey, nanti kita subscribe tau. Kan? Okey. Dan korang juga jangan lupa subscribe Harith Gaming. Mana kawan-kawan kita ni? Mana kawan-kawan kita yang lain? Naik atas tu. Bukan kat situ lah. Naik atas tu lah. Mesti diorang tak tahu ni. Kan? Mesti diorang tak tahu ni. Adakah Upin kena tunjuk cara, guys? Okey. So, dah berjaya dah Akil Pro. Yang lain tak tahu, guys. Yang lain tak tahu ke mana? Ya Allah. Okey. Terkejutnya Upin. Kita kat mana sekarang ni? Kat crane machine. Okey. Kita kat machine sekarang, guys. Tu lah nampak macam pelik sikit kan gambar dia. Tapi kawan-kawan kita yang lain ni mana ni? Apa sah slow sangat ni diorang ni? Okey. Kena jalan lalu ni. Tiba-tiba. Ya Allah. Awal-awal tu dia tak berkesan sangat kelajuan ni. Tetapi sekarang ni, ya Allah, laju gila, guys. Lajunya. Allah, kawan-kawan kita kata susah. Tak susah lah, easy lah ni.
Oh, mesti dia susah bagian yang apa tu? Yang dinding merah tadi tu kan. So kita dah berjaya ke stage ke-17 sekarang ni. Upin seorang je. Mungkin Upin seorang je yang akan berjaya kot kan. Adakah Upin seorang je yang akan berjaya? Rasanya mungkin guys. Okay guys, so Upin dapat lompat ke apa ni orang kata? Dapat lompat lah ke sini kan. Akhirnya berjaya ke Upin. Keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong, 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 tolong. Upin kena naik atas balik lah. Ya Allah. Berjaya akhirnya. Ya Allah, sekali lagi Upin jatuh lah korang. Risaunya. Subscribe tu, siapa lagi tu? Okey, kita jumpa kawan-kawan kita kat sini lah korang kan. Kita tunggu kawan-kawan kita kat sini. Alright. Okey korang. Yes, adalah kawan Upin Maisara ni. Dan juga you, Lightning. Okey. Lightning, let's go. Let's go guys. Kita ke stage yang ke seterusnya. Okey. Dah lama Upin tunggu diorang guys. Upin pro kan. Upin pro sangat lah guys. Cuma selama ni Upin saja-saja je. Noob. Cewa. Tengok ni. Upin jadi pro. Memang tertinggal lah diorang. Tak adalah. Upin saja je. Gurau-gurau. Yeah. Semua kawan-kawan Upin pro lah korang. So hard. I can... Allah, kesiannya, kesiannya. Ya, kesiannya ya guys. Dia tak boleh lepas dan dia putus asa. Tak apalah. Yang penting Lightning dengan Maisara ada bersama Upin. Dan kita akan habiskan Obi yang paling susah ni. Ya Allah, terbakar di penghujungnya. Ramai dah yang keluar guys eh. Ramai dah yang keluar sebab game ni betul-betul susah lah guys. Korang cubalah main guys. The bowling ni guys eh. Bowling Obi ni betul-betul susah lah. Memang tak ada clue lah. Untuk kita ke stage yang seterusnya. Betul-betul memeningkan kepala. Okey. Tiba-tiba sampai ke depan ni eh. Okey, let's go korang. Tengok tu, nak lompat pun. Ya Allah, jatuh. Betul-betul mencabar guys. Game ni betul-betul mencabar Upin. Upin dah nak stress lah ni. Tapi akhirnya Upin berjaya. Tapi Upin lupa ke? Upin lupa nak off api tu lah. Jangan Rafiq, nanti awak mati Rafiq. Kena off dulu lah. Kita lupa nak off lah. Kita lupa nak off. Laju juga Upin. Laju pula Upin kan. Oi, Upin dah tekan lah. Okay, Upin dah tekan guys. Upin dah tekan. Upin dah tekan. Wow. Upin dah tekan. Yes, let's go. Let's go, kita naik atas ni. Ada api, ada api. Lari, ada api. Wah Allah, berjaya akhirnya. Tapi kawan-kawan Upin mana guys? Oh, kita dah menang lah. Ya Allah, Alhamdulillah. Dah nangis. Dah nangis lah Upin. Dah nangis lah bang. Upin dah nangis lah. Susah lah game ni. Ada 3 orang guys. Dan juga Rafiq Malaysia. Kita tunggu Rafiq. Adamex Gaming jugalah. Dan ini once. Kalau dapat lah guys eh. Kalau dapat kita tunggu mereka. Kita tunggu guys eh. Okay guys. So inilah kawan-kawan Upin yang berjaya menghadapi segala dugaan dalam Obi yang paling susah ni guys. Ya Allah, susahnya Obi ni. Tapi inilah geng-geng pro Upin. Kita ada ini once list. Ada Lightning, ada Upin, ada Rafiq Malaysia, ada XRMX Gaming dan juga Maisara. Fuh, berikan tepukan kepada mereka korang. Ini betul.